Untuk itu udah 4C lah. Oke, siap, komplit. Kena berapa nih untuk spin ini? Ini harganya 30 juta, Bang. 30 juta, teman-teman, sesuai. Enggak bohong lah sama kualitasnya. Oke, ini rainbow-nya loh. Semakin semuanya digoyang, rainbow, Bang. Semakin rainbow. Wow. Cek, suara udah masuk. Oke, siap. Halo Bang Riki. Halo Bang Endar. Jumpa wah, lagi ya. Nuansa baru nih Bang ya. Nuansa baru, warna baru. Yoi, mantap. Oke, di sini kita tag-nya di Nanmu Studio Bang. Siap. Ya. Kalau untuk lokasinya sendiri kan, kalau untuk tokonya Bang Riki di... Depan nih. Di depan TV Tuku Cibung ya, di lantai 1 AKS ya Bang ya. Benar. Nomor 30, tokonya ada Luffy. Nah, di sini di pas ini sudah ada batu permata yang Bang Riki akan mempromosikan. Ya. Istilahnya perdana Bang ya, perdana di Nanmu Studio. Kayak mantap nih studionya. Oke, siap. Oke, untuk nomor telepon atau WA-nya Bang? Nomor teleponnya ada di 08-2-3-790-8866. Oke, siap. Dicat nomor teleponnya. Pasti dipilih batu permatanya dan jangan lupa dibungkus. Oke, ketutupan ya. Oke, kita mulai dari mana Bang? Dari sini Bang. Oke, yang pertama nih apa? Ini emerald Bang. Ini jamrut. Merah. Oke, ini materi kristal Bang ya? Materi kristal. Oke, cutting shape-nya bagus. Ini octagon ya? Ya. Oke, dan ini ringnya perak micro setting full tabur. Wow, cakep banget. Oke. Okay. Ini ada hasilnya Bang ya? Ya. Dari scale ya, passbook. Beratnya di 1.58 karat, blue green, Zambia, ya. Dan ini F1. Nah, minor. Atau minor. Minor. Oke, okay. Wow, ini mejanya bagus lebar ini ya? Cakep. Kena berapa nih Bang? Ini kita open di angka 2.500.000 Bang. Di 2.500.000 ya, teman-teman. Cakep, kristal cakep, warna juga cakep. Wow, pastinya ini ngaca banget. Mini tikusi, mejanya enak, lebar, dan warnanya juga terang Bang ya. Benar. Bungkus teman-teman yang berminat nih, jangan siap ketinggalan. Lanjut. Oke, selanjut kita ke item berikutnya. Ini ruby Bang. Ruby? Ini merahnya kental banget Bang. Cakep, merah cakep. Wow. Kristal cakep, cuma sayang ada dia ada black dot aja. Ada cuma black dot ya. Tapi ini di dalam ya. Warna kristal cakep. Kristalnya cakep dan ini shape-nya juga pun kotak ya. Wow, dan ringnya micro taper mewah. Oke, kristal. Lasernya bermain, beratnya di 1.27 karat, warna on the red, hit A Madagaskar. Isian bisa dibilang sedikit loh. Mini. Cuma hitam aja, sisanya ada kristal. Ada hitam aja nih Bang ya. Kena berapa nih Bang? Kita open di angka 8 juta Bang. 8 juta teman-teman nih. Dot hitamnya sebagai pemanis aja Bang ya. Merahnya cakep. Merahnya kental, kristalnya enak, dan lasernya bermain. Dan ini jarang-jarang ruby, shape-nya kotak Bang ya. Octagon. Dan ini cuttingannya mix. Buruan teman-teman, bungkus. Jangan sampai ketinggalan. Harga masih bisa nego Bang ya. Masih bisa nego Bang. Oke, next lanjut. Spalarite item berikutnya. Ini Spalarite. Spalarite. Warnanya cakep, kristal. Pokoknya mantap lah. Ih, ajib. Cakep banget. Cakep dong. Oke, cuttingannya bagus, shape-nya juga enak, mejanya, wow, lebar, ringnya micro taper, yoi. Beratnya di 16.53 karat, warna yellowish orange, dari Spain, ya, no treatment. Wow, dan dia ada kayak macam rainbow-nya, rainbow ya. Benar. Oke, bermain, teman-teman. Kena berapa nih, Bang? Untuk ini kita open di angka 10 juta, Bang. 10 juta, teman-teman, nih. Yang belum punya untuk tambahan koleksi permatanya, nih, warna orange-nya dia cakep. Ada yellowish-nya. Benar. Ini ngaca, kristal. Wow, semakin nih goyang terlihat Bang ya. Bener Bang. Buruan bungkus teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Next, lanjut ke item berikutnya apa nih? Ini termalin Bang. Ini tapi ini indigo light termalin. Oke, warna biru ya indigo light. Warna biru. Mantap. Wow. Cakep. Ini cakep, ngaca kristal. Lasernya gemicik. Ringnya micro taper, beratnya di 5.86 karat, warna granis blue. Oke, komenan non. Oke, treatment is undeniable. Wow. Cakep banget warnanya. Cakep warnanya, kental, lasernya enak, gak gelap ya. Open. Kena berapa Bang? Ini kita open di angka 6.500.000. 6.500.000 aja teman-teman. Bungkus nih yang belum punya ini Colite. Dan ini size-nya juga enak Bang ya, besar 5.86 karat nih. Buat dipakai harian, ngantor, ajib banget. Apalagi tambahan koleksinya nih. Oke, yang belum punya bungkus, jangan sampai ketinggalan. Ya. Next, lanjut. Lanjut, ruby lagi Bang. Ruby lagi. Cakep rubinya nih Bang. Dan ini warnanya, merahnya kental. Cakep banget. Cakep banget, ajib, lasernya enak, minim inklusi, ringnya perak micro taper, ya.
Oke, warnanya on red 1.63 karat, no treatment dari Mozambik. No hit bang ya ini. No hit, itu no hit. Wow, ruby Mozambik teman-teman. Mirip-mirip para Capuchin Blood ya. Asik banget merahnya kentolnya. Kena berapa nih bang? Ini kita open angka 20 juta bang. 20 juta teman-teman untuk ruby. On red lah ya, ini warnanya on red loh. 1.63 karat, mejanya enak lebar. Wow, dan ini shape-nya dia cushion, cuttingan brilliant. Yoi. Oke, bungkus. Lanjut. Next, lanjut. Nah, ini apa nih besar nih? Ini amethyst, bang. Tapi warnanya cakep banget warnanya. Oke, ini warnanya ajib tapi banget. Tapi juga ada bluish-nya tuh. Oke, pekat. Wow, dan cuttingannya dia custom nih ya. Warnanya pekat banget loh. Teman-teman nih, ring-nya micro setting ya? Iya. Benar. Wow, berarti di 10.19 karat dari Brazil, kayak komennya hated, kesepnya hexagon, custom card. Wah, cakep, laser cakep. Ajib, kena berapa di bang untuk pecumungnya? Kita open di angka 3.500. 3.500 aja, ya. Warna sepekat warna ini, custom card, shape-nya bagus banget. Kayak ada biru-birunya itu bang. Cakep. Jarang-jarang nih, warnanya ada ngeblus loh. Makanya enak saya beli. Oke, okay, siap teman-teman. Atau foto atau video lebih detail lagi, teman-teman. Siap. Lanjut aja ayo ke nomor. Boleh, boleh. Langit oh, sini. Nanti sebelum pojok ke sini, link ada di deskripsi. Oke. Okay. Wow, next lanjut. Nah, ini warna ini golden berry, bang. Atau okay. Ya kayak vivid gitu lah warnanya. Warnanya merata, cakep, pekat, intens, lasernya ajib. Dimensinya juga mantep. Dimensinya enak besar, bang, ya. Ring ini mewah. Oke, golden beryl 12.67 karat, warna yellowish orange dari Brazil dan komennya ya. Hated. Gemericik banget loh, ajib benar. Banget. Kena berapa nih, Bang? Ini kita open di angka 11 juta, Bang. 11 juta aja, teman-teman nih. Ya, cakep warnanya tuh. Golden beryl, pekat banget warnanya. Atau Heliodor, Bang. Heliodor. Ya? Ini warnanya udah kayak emas loh. Oke. Gemericik banget, teman-teman. Ini oval. Mejanya enak lebar, cuttingannya mix dan benar. Buruan teman bungkus. Kayaknya tebal tuh hampir 20 gram. Wow, pastinya ini. Oke. Okay. Next lanjut. Lanjut. Nah, masih sama, Bang. Ini kan tadi kan papa bentuknya cushion. Mm-hmm. Ini kotak. Oke, okay, Bang. Oke, masih di golden beryl, Bang ya. Golden beryl. Wow, dan ini shape-nya berbeda. Dia ini octagon. Ya. Lebih kecil. Lebih kecil. Oke, okay, tapi lasernya menyala. Ngaca banget, kristal ring sama micro taper, beratnya yeah. 5.94 karat dari Brazil, dan komennya heated. Oke, ini warnanya hanya yellow bang ya, paling sebelumnya dia ada orange-nya pekat. Nah, kena berapa nih untuk ini? Kita open di angka 5.500. 5.500 teman-teman. Oh, shape-nya ini cakep, octagon, cuttingannya mix, lasernya enak. Oke, okay. Next, lanjut. Lanjut. Nah, oke, okay. Apa nih? Ini jutanite. Oke, batunya para sultan ya. Oke, wow. Teman-teman nih, Zultanite. Batunya para sultan. Ya. Sultan Turki, bang ya. Hanya di Nanmu aja nih sebutannya kayak begini nih. Wow, ini mata cakep ngaca. Lasernya enak. Dan ini manjang, bang ya, dia. Itu iklim. Perubahan warna juga udah sesuai perubahan jelas. Oke, beratnya di 7.39 karat. Warna yellowish green tuh pinkish orange. Dari Turki. Oke, no treatment. Ya. Wow, Zultanite. Cakep itu. Wow, ajib banget. Kayak spesial itu. Oke, okay. Kenapa nih, Bang? Ini kita open di angka 12 juta, Bang. 12 juta, teman-teman nih. Wow. Barang ajib banget. Barangnya ajib. Nggak kecewa, pastinya. Ngaca. Warnanya juga enak, Bang. Yogi, ya. Perubahan warnanya benangnya jauh, ya. Lu sebut pinkish orange, loh. Wow. Lasernya nih, teman-teman. Bungkus, teman-teman. Yang ada pelangi-pelangi sedikit, Bang. Oke, okay. Cakep banget. Lanjut. Next, lanjut. Sama juga. Cuma ini lebih besar. Ini yang sedang kerap. Okay. Masih sama di Zultanite, teman-teman. Cakep perubahan warna banget. Wah, mantep banget perubahan warnanya. Wow, ini warnanya pekat. Ajib. Oke, okay. Color change diaspora atau Zultanite. Yang ini berarti di 9.19 karat. Lebih besar, Bang, ya. Angkanya cantik. Oke, okay, perubahan warnanya pun sama. Yellow, green, ya. Pinkish, orange dari Turki. Oke, okay. Wow. Ini spesial banget banget barangnya. Okay. Bersih bang ini, bersih teman-teman nih. Kena berapa untuk yang ini? Kita open di angka 16 juta bang. 16 juta, ada dua pilihan. Benar. Yang belum punya. Oke. Okay. Kalau misalnya bingung milih, borong bang ya. Oh, itu boleh banget. Iya. Kita kasih harga spesial. Pastinya. Oke, okay. Yang pastinya juga spesial di Nanmu Studio. Yoi, ini first nih, pertama okay. Kali. Oke, next. Enak. Lanjut apa nih bang? Ini Red Spinel bang. Wow, red spinel. Spinel. Ini warnanya intens banget, pekat. Intens. Walaupun dia agak pekat, tapi dia merah cakep. Wow, pekat, menyala juga warnanya, ya. Ajib. Ringnya micro taper. Yoi.
Okay, cutting shape-nya bagus. 1.95 karat. Ya. No treatment dari Burma. Dan dia warnanya ada parkisnya, Bang, ya? Sedikit. Tapi lu pekat di rate-nya lo, Ajimat. Kena berapa? Ini ditawarkan di angka 5 juta, Bang. 5 juta aja, teman-teman. Nih, warnanya intensnya cakep. Plastik juga cakep. Wow, marah ngaca kristal. Dan ini, sebelum bersih, Bang, ini ya? Lumayan bersih. Lumayan cukup bersih, teman-teman. Ya. Wow. Yang belum punya, teman-teman, Fresh Spinel, bungkus. Jangan lupa ketinggalan. Next, lanjut. Masih di warna merah apa nih, Bang? Ini ruby, Bang. Bukan spindle, ini ruby. Oke, okay, ini ruby. Dimensinya enak. Dimensinya bukan enak lagi nih. Mejanya lebar banget. Cakep, barangnya cakep banget. Wow. Pekat warnanya, lasernya bermain. Isiannya sedikit banget di dalamnya. Iya, masih ada ego sih. Oke, okay, ini warnanya only red. Beratnya di 4.27 karat. Shape-nya cushion. Cuttingannya brilliant. Madagascar hit A. Wow. Kena berapa untuk ruby Madagascar ini? Ini kita open jangkanya, masih tinggi tapi nggak ada yang tadi. Okay. Kita buka 15 juta aja, Bang. 15 juta aja nih, harga spesial ya, nih, spesial Bang Riki ini. Perdana di Nanu Studio. Oke, okay. Wow. Pastinya nih, barangnya berkualitas. Yoi. Harganya enak-enak pastinya, spesial. Wow, buruan bungkus, teman-teman. Jangan pastinya sampai ketinggalan. Nomor Bang Riki ada di sebelah pojok ini. Linknya ada di deskripsi. Jangan sampai ketinggalan, buruan. Oke. Okay. Next, lanjut apa nih, Bang, warna hijau? Ini green beryl, Bang. Green beryl? Barangnya cakep banget. Ini warnanya ajib banget, pekat banget, merata, metalik juga. Oh, wow, ini menggambarkan seperti warna hijau apa ini ya begini ya? Bener. Cakep banget, cutting shape-nya bagus. Oke, berarti di 9.58 karat, dia ada yellowish-nya, Bang, ya? Yellowish green, ya. Oke, custom cut, octagon, dan komenan non. Wow, green beryl. Remnya mikrotaper. Barangnya kaca banget. Kaca banget, loh. Lasernya ajib. Kena berapa, Bang? Kita open di angka 12 juta, Bang. Di 12 juta aja, teman-teman, untuk green beryl. Warnanya jarang-jarang, Bang, ya, untuk green beryl. Warna kayak macam begini. Ini ngaca banget, loh. Wow, ini menggambarkan seperti hijau apa? Kita juga bingung, nih. Oke, saking, wow, ini metaliknya, loh. Metalik, loh. Buruan teman-teman bungkus nih, tambahan koleksinya jangan sampai ketinggalan. Oke, next, lanjut. Ini merah. Warna merah pekat. Ini red zircon, Bang. Red zircon. Wow. Ini dia nggak gelap, open color, Bang. Open color. Cuma nggak nyala banget ya, ini open color. Tapi lasernya ya, nembak ya, teman-teman. Laser cakep banget. Cutting shape-nya bagus, mejanya enak, lebar. Ringnya micro taper. Yoi. Oke, berarti di 12.97 karat. Wow, anggap aja 13 ya. Oke, purple red. Oke, Tanzania. Treatment not specified. Tuh, barangnya top banget ya. Yang belum punya nih, mesti harus punya nih koleksinya. Oke, dan juga besar. Kena berapa itu kredit? Kena open di angka 25 juta, Bang. 25 juta aja, teman-teman nih. Red zircon besar nih, hampir di 13 karat. Nggak gelap ya. Nggak gelap. Ini ngaca kristal lasernya ini loh. Lasernya ini nih. Ajib banget. Ringnya sudah mewah, micro taper ya. Buruan bungkus jangan sampai ketinggalan. Oke. Okay. Next, lanjut. Apa nih? Ini udah pastilah, Bang, spin ini. Oke. Okay. Rainbow-nya tuh sadis banget. Rainbow-nya ya. Galak. Oke, okay, siap. Sadis banget. Okay. Sadis banget untuk rainbow-nya, gemericiknya loh. Aduhai banget. Mantep banget. Ringnya perak micro taper. Ya, benar. Wow, dan size-nya juga. Wow, besar, cukup besar, teman-teman, sebelum ini. Oke, 12.28 karat. Ya. Warnanya yellowish green. Dari Sri Lanka, ini no treatment. Yoi. Bersih banget ini. Bersih. Oke, untuk itu udah 4C lah. Oke, siap. Komplit. Komplit lah. Kena berapa nih untuk spin ya, Bang? Ini harganya 30 juta, Bang. 30 juta, teman-teman, sesuai. Enggak bohong lah sama kualitasnya. Oke, ini rainbow-nya loh. Semakin semuanya digoyang, rainbow itu, Bang. Semakin rainbow. Full. Wow. Full rainbow itu. Ajib banget. Kalau digoyangan cepat, gemericik banget, Bang, ya. Bener banget, Bang, indah. Ajib banget loh. Nih, cuttingannya cakep. Bener. Wow, makanya cakep. Color. Oke, pokoknya 4C, Bang, ini ya. 4C itu udah top. Oke, buruan, teman-teman, yang belum punya nih. Pastinya. Rainbow jangan. Spin, ajib banget. Jangan sampai ketinggalan. Ini harganya di 30 juta, Bang. 30 juta masih bisa nego. Nego dong. Oke, next, lanjut apa nih, Bang? Ini Cornerupin, Bang. Oh, Cornerupin? Cornerupin. Wow. Cakep banget itu barang itu. Mantap pokoknya okay. Barangnya. Cornerupin, ini cutting dan warnanya pun, wow, ini baru lihat. Oke. Okay. Cakep tuh. Cakep.
Ngaca kristal. Pace juga ini. Oh, ajib. Nah, ini hasilnya dari luar, Bang, ya? JT ya, Thailand punya. Oke, berarti di 10.21 krat. Oke, warnanya brown. Oke. Wow. No treatment dia. No treatment, pokoknya ya. 4C clarity, pokoknya top lah. Jalan-jalan nih. Oke, pastinya loh. Oh, ini lasernya loh. Ini lasernya. Ngaca banget. Mantap itu. Kena berapa nih, Bang, untuk kita open di angka 20 juta, Bang. 20 juta aja, teman-teman nih. Corny Rupin. Madara cakep, ngaca, kristalnya cakep, bersih, lasernya ajib, warnanya pun enak banget ini. Tidak gelap. Oke, open color buruan. Terus jangan sampai ketinggalan. Siap. Next, lanjut ini yang terakhir, Bang, yang untuk promosi perdana Bang Ricky di Studio. Buat para istri atau pacar atau buat orang tua ini cocok banget. Karena warnanya cakep, Materialnya juga cakep, kristal juga cakep. Ini ruby, Bang, ya? Ruby. Ruby, liontin. Ya. Rangkanya perak ini ya? Perak dong. Oke. Wah, ada pepernya. Ini kita apa custom, bener, handmade. Oh, oke, bentukannya dia pirir ya. Cakep banget. Ini ngaca, kristal, warnanya pekat. Ya. Beratnya... Di 1.58 krat warnanya only red dan ini no treatment, Mozambique. Wow. Barang top banget. Oke, teman-teman nih buah kalung ya, liontin. Yoi. Oke, tinggal ditambah rantainya aja. Pastinya. Wow. Atau mau dirubah jadi emas juga bisa. Oke, siap. Ini minim inklusi, Bang, ya? Minim inklusi. Kena berapa nih? Ini kita open di atas 10 juta, Bang. 10 juta. 10 juta, teman-teman nih. Ruby no hit, Mozambique punya. Yoi. Mejanya enak dan bentukannya dia... Pir ya, shape-nya, tetes air mata, bahasa gampangnya kalau di market kita nih. Oke. Tapi mejanya enak loh. Satu. Wow. Terang loh kalau dipakai tuh, oh nyala pastinya. Banget. Pastinya. Buat ibu negara nih, bapak negara nih, yang sayang ibu negara. Oke, buruan teman-teman bungkus nih, jangan sampai ketinggalan. Jadi promosi kali ini, Bang Ricky. Oke, di Nandu Studio, Bang, ya? Ya, benar. Pertama banget di sini. Oke, mempromosikan batu permatanya yang cakep-cakep. Pastinya. Ajib, mantap bener. Oke. Dan harganya pun bisa dibilang spesial, Bang, ya? Spesial di Nandu Studio, teman-teman. Jadi apabila teman-teman yang lokasinya nggak jauh dari JGC, misalkan mau lihat langsung nih. Benar. Oke, datang aja, Bang, ya, di lantai 1. Lantai 1, blok AKS nomor 30, dekat pintu ke Cubung. Dekat pintu ke Cubung. Nama tokonya The Luffy. The Luffy. Kalau untuk teman-teman yang lokasinya jauh di luar Jakarta, luar Jawa, maupun di luar negeri, kirim-kirim bisa, Bang, ya? Bisa dong, kita bisa kirim. Oke, yang mau keluar negeri pun bisa. Untuk video atau foto lebih detail, lanjut aja, WA ke sini. Nomor Bang Ricky ada di sebelah kiri bawah, linknya ada di deskripsi. Oke, terima kasih Bang Ricky nih. Terima kasih banget ya. Wah, perjalanan mantap. Semoga maju sama maju ya untuk Nandu Channel. Jadi kita kasih warna baru, nuansa baru. Pastinya. Jadi mungkin ya kedepannya nih kalau misalnya tergantung permintaan juga sih, kalau mau syuting di studio atau mungkin syuting di toko. Bisa. Oke, siap. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa support dan dukungannya apabila teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah! Mantap!